Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Berita PAS bersama dengan saya, Hezri Yassin. Saya dukung Turki, Iran dan Rusia serta Qatar. Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang mengajak umat Islam berfikir dan mengkaji terlebih dahulu dengan bijak, sedar dan insaf sebelum mempercayai mengenai propaganda Syiah dan Iran. Katanya, jika diamati adakah bahaya Iran dan pengaruh Syiah terhadap dunia Sunni atau menjaga keselamatan Israel di sebalik propaganda halus dakwaan tersebut. Beliau dipetik sebagai berkata semua media yang dikuasai oleh kerajaan di serantau Asia Barat menjadikan bahaya Syiah dan Iran sebagai noktah yang satu dan disokong pula oleh media Israel. Adapun gerakan menentang Israel seperti Hamas, Tanzim Jihad daripada Sunni dan Hizbullah daripada Syiah, semuanya dilabelkan pengganas, katanya dalam satu media kemarin. Katanya semuanya adalah perkara rumah tangga umat Islam yang tidak boleh diizinkan campur tangan asing, khususnya kalangan musuh Islam yang nyata tidak ikhlas terhadap umat ini. Beliau juga melontarkan pertanyaan, apakah yang dilakukan ini kerana sebenarnya bahaya Syiah dan Iran atau sebenarnya kerana keselamatan Israel yang menjadi kubu paling hadapan menghadapi kebangkitan semula umat Islam. Katanya lagi, beliau tidak boleh menerima alasan bahaya Syiah, hujahnya kerana Sana'a di Yaman kini sudah dikuasai oleh mereka. Beliau juga dipetik sebagai berkata bahawa beliau tidak lupa betapa Arab Saudi menyokong kumpulan Syiah ini sejak tahun 1961 sehingga diubah pendirian hari ini dengan menentangnya selepas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyelar Amerika di hadapan Kongresnya setelah kumpulan Syiah menawan Sana'a dan Saudi terus melakukan perisytiharan perang ke atas Yaman di Washington bukannya di Riyadh. Katanya barangkali mengambil contoh Perdana Menteri Lebanon mengisytiharkan peletakan jawatannya di Riyadh bukannya di Beirut. Beliau menyatakan beliau tetap kembali kepada Al-Quran walaupun raja yang menjadi khadam dua tanah haram mengadakan hubungan intim dengan Israel bersama Amerika Syarikat kerana beliau tidak beriman kepada batu Kaabah tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menukung gabungan Turki, Iran dan Rusia serta Qatar yang sudah beralih kecenderungan bersama beberapa negara Arab yang lain tanpa mempedulikan kebanyakan negara teluk. Malah katanya, Mesir menunjukkan kegoyangan pendiriannya walaupun pernah bersama Israel. Turki menunjukkan perubahannya daripada sekular dan bersekutu dengan Barat dan Israel kepada ke arah Islam. Iran pula menunjukkan perubahan kerajaannya yang tidak terikat dengan fiqah Syiah yang fanatik dalam pemerintahannya kepada sistem Islam yang demokratik yang mereka sebut wilayah Al-Faqih. Katanya, kini negara Arab terus berlindung dengan Sunni yang paling salafinya tetapi berwajahkan diktator yang tidak ada kaitan dengan Sunni. Adapun Rusia menunjukkan polisi yang tidak bersifat Islamofobia mengikut agenda Amerika dan sekutunya. Jelasnya, apakah alasannya yang kita wajib bersama kumpulan Islam Hamas, jihad daripada Sunni dan Hizbullah daripada Syiah yang dijadikan kambing-kambing hitam yang hendak dikorbankan dengan mudah? Justeru katanya, umat Islam diminta bersatu menghadapi Israel dan sekutunya terlebih dahulu, kemudian selesaikan isu Sunni dan Syiah secara dalaman dan ukhuwah dalam satu keluarga Islam dalam perkara rukun dan asas, walaupun berkhilaf cabangnya. Catatan Parlimen, bilakah Pakatan Harapan mahu berhenti menipu rakyat? Pakatan Harapan memang pakar dalam bidang menipu, menfitnah dan memanipulasi agar kelemahan mereka dapat ditutup. Buat kesekian kalinya, rakyatlah yang menjadi mangsa ditipu hidup-hidup oleh PH kerana orang awam kurang arif berkenaan prosedur dan tata cara perjalanan sidang dewan. Terbaru, Pakatan Tiada Harapan itu menjaja cerika fitnah. Kononnya undian belah bagi yang berlangsung pada Isnin malam baru-baru ini adalah berkenaan kenaikan kos sara hidup rakyat dan harga petrol. Ini adalah fitnah yang nyata. Ia boleh dibuktikan dengan kita merujuk penyata rasmi ataupun Hansard Parlimen yang berakhir 20 November 2017. Pengundian tersebut adalah berkenaan bajet untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Beroperasi bagi tahun 2018. Namun demi menutup kegagalan PH, maka dua ahli parlimen PAS YB Bukit Gantang dan YB Rantau Panjang pula yang menjadi kambing hitam untuk dipersalahkan. Sekiranya benar kononnya pengundian tersebut adalah usaha PH untuk membela rakyat yang sengsara dek kerana kenaikan kos sara hidup dan harga petrol, mengapa mereka mahu menyembunyikan fakta bahawa Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali, Tan Kok Wai, Nurul Izzah Anwar dan 20 orang ahli parlimen PH gagal hadir pada malam itu?
Hakikatnya, strategi OP serang hendap undian belah bagi itu gagal kerana pemimpin PH sendiri. Demi menutup malu kerana PH gagal, lantas mereka pun menyerang YB Ustaz Idris Ahmad dan YB Ustazah Zailah Yusof dengan pelbagai tuduhan fitnah, kutukan keji dan penghinaan yang sangat jahat. Mereka menuduh PAS telah menyelamatkan kerajaan BN. PAS bukanlah parti komponen PH. Jadi mengapa pula PH perlu sibuk memberi arahan dan tunjuk ajar kepada PAS untuk ikut pendirian mereka? PH memang tidak tahu malu mengharapkan undian PAS yang mereka hina sangat selama ini. Oleh kerana Pakatan Harapan begitu beriman dengan prinsip matlamat menghalalkan cara, maka sebaiknya Pakatan Harapan ini ditukarlah namanya kepada Pakatan Penipu atau mungkin Pakatan Penfitnah. Pilih Pemerintah Hidayah, tolak Pemerintah Jibayah adalah menjadi kewajipan kepada rakyat untuk memilih kerajaan hidayah, bukannya jibayah menjadi pentadbir di Malaysia andainya ingin melihat keadilan dan hak-hak Islam terbela. Mursyidul Am PAS Tuan Guru Hashim Jassin berkata, kerajaan yang ditadbir oleh pemimpin jibayah hanya akan memikirkan urusan dunia semata-mata, terutama berkaitan hal kekayaan dan wang ringgit. Itu sebabnya, ujar beliau, apabila berlaku tegahan wanita berhijab dari sebuah hotel antarabangsa, kerajaan tidak melakukan sebarang bantahan walaupun negara ini mempunyai perlembagaan, raja dan ketua agama. Hak Islam gugur satu persatu apabila redha demi kerana kerja untuk mencari keperluan. Namun kenapa kita membiarkan pihak luar mencabuli hak seseorang Islam untuk berhijab? Dan ini menunjukkan kerajaan sekarang membiarkan Islam dicabar, tegas beliau. Tuan Guru membawa contoh peristiwa yang pernah berlaku di Madinah satu ketika dahulu. Bagaimana keberanian seorang Muslim membunuh Yahudi yang menarik jilbab, iaitu penutup muka Muslimah yang berniaga di pasar? Walaupun perkara sedemikian nampak kecil, hanya sekadar menarik tudung muka bukannya mencederakannya, namun ia dipandang serius kerana ia melibatkan hak tuntutan Islam. Lebih-lebih lagi ketika itu sudah termeterai perjanjian antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Bani Qainuqa, Nadir dan Quraizah. Kisah ini hendak memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya kita mempertahankan hak-hak yang dituntut dalam Islam. Namun apabila kerajaan yang ada berdasarkan jibayah, maka perkara seumpama itu tidak dipedulikan, sambungnya lagi. Beliau seterusnya mengingatkan hadirin agar merealisasikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memahami agama dan memahami Al-Quran, kerana dengan cara demikian dapat menghasilkan pemimpin yang mentadbir kerajaan secara hidayah dan mendapat perlindungan Allah sama ada dunia dan akhirat. Sehubungan itu, katanya lagi, semua manusia boleh bersatu dan bekerjasama asalkan berpegang teguh dengan tali Allah dan meletakkan prinsip Islam mengatasi yang lain. Sekian dulu berita untuk kali ini. Saudara, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang mampu mengalahkanmu. Dan belajarlah merendah sehingga tak seorang pun yang boleh merendahkanmu. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.